Kamu tuh ya, Miko. Disuruh pelan-pelan malah brutal banget. Ya maaf, abisnya kamu terlalu sayang untuk dilewatkan sayang. Aduh, kenyang sama gombalanmu tiap hari. Emang sesayang itu ya kamu sama aku? Pertanyaan yang gak harus dijawab sih itu. Kenapa emang? Pasti dong. Kalau aku gak sayang sama kamu, mana mau aku nitip benih sama kamu? Hus, Miko, mulut kamu tuh emang gak ada remnya ya? Hehe, tapi bener kan sayang? Iya juga sih. Miko, ayo anterin aku ke supermarket. Mau ngapain, Yang? Belanja dong, masa iya mau les privat ke supermarket? Iya tahu, maksudku mau nyari apa? Belanja bulanan sayangku. Udah pada habis tuh bahan masak di dapur. Kamu mau makan apa ntar kalau nggak ada masakan? Walah gitu, oke deh. Siap bos. Sayang, kamu beneran gak apa-apa. Maksudnya? Kamu gak capek kalau belanja ke tempat ramai nanti. Miko, cewek itu kalau belanja malah semangat. Refreshing kita para wanita ya begini. Tapi kan, kamu lagi hamil sayang. Kata dokter yang penting tidak melakukan hal yang berat-berat. Misal jadi kuli bangunan. Ya nggak gitu juga kali sayang. Itu mah aku juga belum karuan mampu ngelakuinnya. Malah dokter menyarankan agar jangan sampai stres kan kemarin. Kamu juga dengar sendiri. Iya juga sih. Udah deket nih sayang. Bentar lagi sampai. Tumben ya jalanan hari ini lancar nggak macet? Kalau weekend pasti macet sayang. Tahu sendiri anak muda zaman sekarang. Weekend mah wajib buat keluar kan. Masa sih? Berarti kamu dulu juga gitu? Ayo jalan sama siapa kamu dulu? Sayang, ntar kamu mau beli lipstick sama tas sekalian gak? Halah Miko, gak usah ngalihin perhatian deh. Ayo ngaku. Hahaha, iya. Siapa lagi kalau bukan Arya sama Juan, aku dari dulu kemana-kemana sama mereka berdua. Sampai motor macet pun mereka yang bantuin dorong. Bener-bener sahabat sejati ya kalian. Mau nyari apa dulu nih, sayang? Ngopi dulu yuk, sayang. Boleh, yuk gas. Miko, kenapa kamu selalu pesen es teh? Ringan aja sih. Ringan gimana? Ringan di tenggorokan, ngopi kalau nggak sama sebat, ada yang kurang rasanya sayang. Kenapa cowok tuh unik-unik sih? Jangan banyak-banyak makan pedas dulu, ya, sayang. Iya, sayang. Aman kok. Bentar ya, sayang. Aku angkat telepon dulu. Siapa, sayang? Nanti aku jelasin. Kenapa Miko jadi aneh banget ya? Nggak biasa-biasanya dia pergi pas angkat telepon. Halo, ada apa? Bicara sekarang, gue gak bisa lama, lagi sama istriku ini. Bos, gawat, target tiba-tiba hilang kontak. Hah, kok bisa? Kamu ini gimana sih? Maaf bos, kayaknya posisi kita sudah diketahui lebih awal sebelum kita nemuin dia. Gue gak mau tahu ya, aku serahin ke kamu untuk urusan ini. Cari dia sekarang, butuh apapun itu, hubungi gue langsung. Baik bos. Dan ingat satu hal, jangan sampai bocor untuk yang ini. Apa itu, bos? Untuk masalah ini, sementara Sylvie jangan sampai tahu kalau kita gerak lebih awal untuk segera nuntasin masalah kemarin. Baik, bos. Kalau boleh tahu, kenapa ya? Lagian Bu Sylvie kemarin juga tahu tentang masalah ini, kan? Sylvie posisinya sekarang lagi hamil besar. Gua nggak mau dia jadi stres gara-gara masalah ini. Lu paham sekarang? Aman, bos. Siap. Laksanakan.
Ada apa, sayang? Aman kok, sayang. Biasa masalah kerjaan. Kamu gak nyembunyiin sesuatu dari aku, kan? Enggak kok, sayang. Gak usah mikir yang aneh-aneh, ya. Istriku yang cantik. Pinter banget ngeluluhin aku pakai gombalan kamu, ya. Perasaan dulu, malah kamu yang takut kalau aku gombalin. Sekarang kan, yang cintanya lebih besar itu aku. Yang bener. Aku yakin Miko sedang nyembunyiin sesuatu dariku. Tapi itu juga pasti demi kebaikanku. Apalagi posisiku lagi hamil. Miko pasti gak mau bikin aku khawatir. Aku percaya sama Miko. Semoga kamu gak hianatin aku ya, Miko. Sayang, mampir bentar ya. Aku mau nyari yang buat ngencengin. Hah? Ngencengin apa, sayang? Mukalah, sayang. Ayo kamu mikir apaan? Hehe, istriku kan udah kenceng dari atas sampai bawah. Sempurna deh pokoknya. Indah banget dilihat, bikin betah. Lama gak perawatan, sayang. Aku juga harus rajin rawat diri biar kamu gak berpaling. Gak mungkin lah, sayang. Kamu tuh cantik natural gini deh. Halah. Semua cowok sama aja ya. Bilangnya suka yang natural. Giliran papasan sama yang bening glowing skincare langsung jelalatan tuh mata. Enggak lah sayang. Istriku paling cantik tiada tara. Enggak mungkin aku kegoda yang lain. Eh, ya ampun siapa tuh cewek? Kok bisa cantik banget sih? Mana sayang? Iya sayang, maaf. Bercanda tadi. Aku maafin, tapi ada syaratnya. Siap sayang, apapun itu aku turutin buat istriku paling cantik ini. Nanti malam tidur di luar. Tapi sayang. Gak ada tapi-tapian. Gini amat dah nasib cowok.